aku, gimana nih kabar kalian? Yang pastinya baik ya, insya Allah. Dan menjelang untuk hari 17 Agustus ini, aku pribadi berharap semua yang terbaik untuk Indonesia dan akan semakin baik lagi. Dan nah, kali ini aku mau bikin tutorial makeup buat hari 17 Agustusan, hari kemerdekaan kita, dan semoga aja kalian suka ya. Oke, langsung aja. Pertama-tama aku gunain ini yang dari Pixi. Sempet-sempet aja kayak gitu. Terus kita tunggu kering. Udah kering, aku mau pakai primer yang dari Maybelline. Ini sedikit aja. Terus kita tap-tap aja. Tap-tap ngasal aja sih. Oke, udah gunain primer, aku lanjut aja langsung ke conditioner ini dari Wardah. Dan dari kemarin tuh udah banyak banget yang pakai ini, dan akhirnya aku teracuni untuk mencobanya. Akhirnya aku beli deh. Aku langsung ini aja, aplikasi ini gini-gini. Dan aku gunain agak banyak ya. Ini langsung aja kita blend. Dan ini udah pakai foundation, terus aku next ke concealernya. Ini juga tetap yang dari Wardah. Kemudian di bawah mata, hidung, jidat juga. Terus kita blend lagi. Kita udah gunain concealer, aku langsung aja gunain contour. Contour yang basah itu. Aku tambah lagi, jadi aku selalu gunain kontur dalam, kontur basah gitu di setiap tutorial karena untuk menutupi ke kelebihan lemak di pipi. Hidung juga, di dagu juga biar ramping kan, terus di jidat biar enggak jenuh. Terus kita blend lagi. Setelah pakai contour dalam, aku mau gunain lash powder dari Pit Me. Ini aku taruh sini. Nah, setelah pakai loss powder aku biarin dulu, kita langsung ke eyeshadow dulu. Dan ini aku gunain dari Beauty Glass, kita langsung aplikasiin aja karena temanya kan kemerdekaan. Jadi kita cari yang warna merah dulu, warna merah-merah. Oke, aku ini aku oke, langsung aja kita aplikasiin. Bagus banget warnanya tuh, langsung keluar padahal baru sekali oles doang. Dan kali ini aku mau bikin look eyeshadownya yang wings gitu. Ini aku taruh yang warna merahnya di bagian luar. Tapi ini kayak nggak merah banget gitu.
di bagian luar gini, dan kita blend dulu. Terus aku bikin tap press dulu. Rapihin dulu. Terus aku gunain powder sedikit biar nggak terlalu basah. Aku mau gunain eyeshadow dari NYD buat di tengahnya. Aku mau gunain yang warna putih ini. Warna putih siapa ini? Kayak warna putih ke ya putih tapi warna bukan gak putih banget, kayak putih tulang kayak gitu. Terus aku mau tambahin lagi yang warna merah juga di sini karena aku merasa itu kurang merah yang tadi warnanya. Nah, udah kayak gini, aku mau tambahin sedikit sentuhan warna biru. Biru apa nih? Biru tua banget biar kesannya tuh enggak kayak terlalu apa ya? Polos banget gitu. Ini aku gunain sedikit aja di sini. Oke, ini hasilnya kayak gini. Terus aku pikir ini kayak jatuhnya nggak jadi merah tapi ungu, tapi ya sudahlah, kan nggak harus semuanya merah putih banget kan. Cuman aku mau pakai benar. Kayak gitu. Nah, di bawah matanya aku sedikit gunain yang warna merah awal. Kayak gitu. Nah, sebenarnya aku rasa kayak gini aja. Aku mau lanjut yang satunya. Nah, oke, ini loh. Shadow-nya kayak gini, terus aku mau ratain dulu blush powder tadi. Oke, habis pakai blush powder, aku lanjut pakai setting luar. Nah, ini aku udah gambar alis, terus karena bisin di luar jadi aku open suaranya. Lanjut aku langsung bulu mata. Oke, guys, sorry tadi soalnya agak sedikit bisin jadi aku open suaranya. Ini aku udah pakai bulu mata gitu. Terus kita lanjut ke lipstick. Oke, kita lanjut ke lipstick. Ini aku pakai Maybelline dan ini warna
merah tapi nggak merah banget. Pokoknya nggak merah banget gitu. Oke, ini udah pakai lipstick tapi aku mau tambahin lagi merahnya biar kelihatan nyala banget. Aku nggak tahu ini bakal bagus atau enggak, soalnya aku belum pernah pakai lipstick merah yang begitu merah banget. Oke, ini udah pakai highlighter, terus langsung kita semprot dulu. Oke, ini udah hampir selesai, terus aku mau tambahin gambar-gambar itu, cuman biar nggak lama, jadi aku skip aja ya. Oke guys, nih aku udah gambar kayak bener-bener gitu. Terus aku tadi, sorry banget nggak record ini, aku tambahin kayak cuman oles-oles doang pakai eyeshadow karena aku nggak punya makeup highlighting gitu, jadi aku pakai eyeshadow aja ini, pakai lipstick sama pakai conceal. Oke, kayaknya ini hasil akhirnya cuman. Tada! Nah, ini hasil akhirnya guys. Gimana, kalian suka nggak? Ini udah kelihatan merdeka banget nih sih. Udah kelihatan merah putih banget dong ya. Ini semoga kalian suka sama hasilnya. Ini tuh mudah banget dan look eyeshadow-nya juga gampang banget. Cuman pakai satu warna dong, saya juga aku cuman ya perintilan sedikit yang warna lainnya juga cuma sedikit, dan ini mudah banget buat ikutin. Nah, dan sorry banget untuk gambarnya aku bener-bener nggak bisa karena aku nggak jago banget buat bikin face painting kayak gitu, jadi aku nggak tahu kalau ini rapi atau nggak gambarnya. Mudah-mudahan kalian juga suka. Oke, kayaknya segini dulu deh tutorialnya. Dan bagi kalian yang suka sama videonya, kalian boleh like videonya, boleh komen, boleh share juga, dan jangan lupa subscribe. Oke, aduh suara aku habis.